kami mewakili seluruh peserta Munas mengucapkan selamat kepada Bapak Bahlil Lahadalia yang telah terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029. Saya menyampaikan rasa hormat saya kepada Ketua Umum Golkar terdahulu, abang saya, senior saya, Pak Airlangga Hartarto. Kita berikan aplaus kepada Pak Airlangga. Kepercayaan Partai Golkar dan amanah yang diberikan kepada saya merupakan tanggung jawab yang harus saya emban dengan sungguh-sungguh untuk membesarkan Partai Golongan Karya ini. Pluralisme Golkar betul-betul sangat terjaga. Pluralisme Golkar betul-betul sangat terjaga, sangat harmonis. Itu menurut saya yang membuat Golkar lebih teduh dari yang lain.